Los casos son un sangre, mi amadaría, malaria ini ada ini pertama. Dengan fixed dose combination ya. Itu dewasa jika BB kurang dari 60 gram tab FDC FDC dari dihidroartemisinin sweeperakuin ya. Nomero 9 S1DD tab 3 ya. Selama 3 hari 3 hari baiklah, FDC hidroartemisinin ini kita berikan primaquin ya. Primaquine 15 mg Mero 2 S1 Tab 2 ini kita berikan untuk falciparumab ya. Kalau BB lebih dari 60 kg, ini lebih banyak ya. R-tab FDC numero 12 S1DD tab 4 dan R-primaquine 15 mg numero 3 S1 jadi tab 3 ya. Oke, kalau selain falciparum yang kedua ada Vifax dan Ovalle. Itu kalau Valsar Ovala ini bedanya dengan falciparum kita berikan DHA dan DHP per orang satu kali selama 3 hari primaquine selama 14 hari ya. Turun yang pertama jadi lebih lama primaquine-nya 14 hari seperempatnya DHA-nya tadi satu kali per hari 3 hari ya. Oh ya. Jadi FDC-nya itu dihidroartemisininnya itu ada 40 mg. 40 mg DHP-nya 320 mg. DHA itu dosisnya 2 sampai 4 mg per kg/dB. Dosis tunggal. Piperaquine itu dosisnya 16 sampai 32 mg per kg/dB. Kalau primaquine itu dosisnya
0,75 ya. Miligram per kgBB dosis tunggal. Itu lini pertama ya. Kalau lini keduanya yang tidak respon dengan DHP ya, itu kina prostaksisiklin. Atau tetrasiklin plus permaquine. Ya, soalnya kalau Vivox dan Ovale ini kalau bumil ya, bumil ini R-tab kina numero 21 ya. S3DD tab 1 7 hari ya, selama 7 hari. Dosisnya itu 10 mg per kgBB per kali. Sediaan Glinda 300, tablet 300 mg, atau boleh juga Glindamisin ya, untuk trimester pertama ini. Kalau trimester kedua dia berikan, kedua dan ketiga diberikan DHP tablet selama 3 hari. Dengan profilaksis itu doxy ya, doxis profilaksis ya. Jika memasuki daerah endemis malaria itu resip tetap doxycycline 100 mg. Ya, tergantung. Tapi doxy tidak boleh diminum pada wanita hamil dan anak kurang dari 8 tahun, diminum 2 hari sebelum pergi dan sampai dengan 4 minggu setelah keluar dari daerah endemik. Jangka waktu maksimal penggunaan doxycycline adalah 6 bulan ya. Kalau malaria, kriteria rujukan itu malaria berat dengan AT sunat per intramuskular atau intravena ya, 3,2 mg per kgBB ya.